Fir, sebaiknya kita panggil Jintu. Jintu tidak akan datang, kek. Aku akan lakukan sesuatu. Bagaimanapun juga, semua pohon pasti bisa terbakar. Coba saja kita lihat. Baju api aktif. Baju api diaktifkan. Ayo kakek, sekarang kita pulang. Kau sudah perbaiki rumah pohon ini atau belum? Iya, sudah diperbaiki. Ayo kita pulang. Tapi ada yang tidak aku mengerti. Banyak yang sudah terjadi, tapi aku tidak melihat Jintu. Saat berayun di dahan robot pohon, dia terjatuh. Dan aku rasa kepalanya terluka. Dan mungkin saja dia juga lupa ingatan. Sekarang ayo, kita cari dia dan kita kembalikan ingatannya. Lepaskan aku, kau tidak tahu siapa aku. Ayo, lihatlah ke atas dan coba cari tahu sesuatu dari atas. Dia tidak mengeluarkan suara dan menyerang manusia. Tolong, tolong aku. Kalau tidak, anakonda ini akan memakanku. Aku akan melepaskanmu jika kau janji bahwa kau tidak akan menyakiti atau menangkap hewan ataupun burung. Kau mengerti? Aku janji padamu. Tolong, tolong, tolong. Anakonda ini sudah dekat denganku. Lihat, paman berhasil menangkap burung merak itu. Ya ampun, kau membawa burung merak lagi? Tidak. Aku tidak menangkapnya. Dia ini temanku. Dia adalah tamuku. Robot anak itu, dia telah memberikan aku pelajaran. Mulai sekarang aku tidak akan memburu lagi. Terima kasih, robot anak. Terima kasih, robot anak. Sungguh, aku tidak pernah melihat Pinky sebahagia ini. Dia benar, Bos. Dia benar. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Apakah dia akan menjadi kecil setelah menekan tombol hijau atau setelah menekan tombol merah, Bos? Aku tidak mengerti sama sekali. Timbaktun, lihat ke bawah sini. Timbaktun, Bos, Bos, kau pergi kemana? Kenapa kau meninggalkan aku, Bos? Bos, beritahu aku di mana tombol merahnya, Bos. Timbaktun, lihat di sini, di bawah sini. Kucing yang sangat kecil, hari ini aku akan balas dendam dengan memakanmu karena mereka telah banyak makan tikus. Bos, cepat lakukan sesuatu, Bos, atau aku akan jadi kucing pertama di dunia yang dimakan oleh tikus, Bos. Tolong aku, Bos. Timbaktun, lihat di sini, di telinga. Bos, Bos, di mana kau? Aku tidak melihatmu, Bos.
Mad Max marah, benar-benar marah. Bos, bos, bagaimana kau bisa menjadi kecil sekali? Dan mengapa kau ada di bahuku, bos? Timbaktun, tekan tombol merahnya dan arahkan kepadaku. Dewa telah mengirimu untuk menghancurkan aku, Timbaktun. Buat Fir menjadi kecil dan bawa dia kepadaku. Baik, bos, baik. Pohon butuh tanah yang sangat lunak. Aku akan bawa dia ke atas batu. Dia tidak akan bisa jalan di atas batu. Akarnya tidak akan punya pegangan. Ada apa, Timbaktun? Apa kau takut? Jika kau berani, ayo ke sini dan lawan aku. Kau kemarilah dan lawan aku. Aku tidak akan ke sana. Fir. Kakek, menjauhlah. Jangan dekat-dekat padanya. Sekarang aku menangkapmu.